Oke, teman-teman, saya udah sampai di Wonosobo, di tempatnya Mas Sus Sibulang. Tuh, areknya lagi benerin senapan, sibuk. Lagi menggerbel-gerbelkan senapan gitu. Lagi menggerbel-gerbelkan senapan. Tuh, kita lagi prepare. Lagi prepare senapannya tuh. Barusan sudah di setting. Dan kita mau berangkat ke hutan nyari tupai, oke? Okay? Ini apa, Bro? Apa sih, Rob? Tulan. Iya. Oke. Lanjut. Ya, teman-teman, kita udah sampai di lokasi hunting. Ini masih di Wonosobo ya. Kita coba lanjut mau menyisiri sekitar sini. Katanya lumayan ada tupai. Yuk, lanjut. Wah, tupainya nggak mau diem. Jalan-jalan terus. Ya. Oke, teman-teman, jadi barusan saya shot satu tupai di pohon kelapa itu. Tapi udah jatuh tadi ya. Kita cari dulu, oke. Okay? Oke. Okay. Oh, nampang sing rada mulon ya toh? Heeh. Oke, teman-teman, jadi barusan saya shot satu tupai tapi kayaknya masih temangsang ya di atas, masih tertinggal di atas. Jadi itu Mas Sus Cibolang coba mau ambil, mau cek di atas tuh. Hati-hati, Bro. Saya sur dari sekitar jarak 30 meteran pakai mimis barakuda match. Oh, boleh gue ketan sikile. Oh, apa? Ketan tenan? Ketan sikile mantap. Ketan sikile sing manjat. Sikile sing manjat benda. Kena tenan. Oh iya, kena tuh. Wah, kena. Kepala ya, Bro? Kepala tot. Wes, sebelah tuh ya, sing kan ya. Masih dua? Ya, tinggal lagi. Oke, siap. Jadi benar-benar kena ya, cuman tadi nggak jatuh tupainya. Temangsang, Bro. Temangsang itu bisa dibisanya apa sih? Nyangkut. Nyangkut. Ini alhamdulillah, poin di pagi hari. Kok iso ora tiba yuk? Di sini nyantelin terus diketoki tawa-tawa nyantel tenan lemu lemu ya lemu bajinya. Oke, lanjut. Teman-teman, tuh Om Alek dapat 2 poin, yang satu kecil tapi mantap. Mantap, lanjut. Oke. Okay. Sama kirim, Bang. Dapat poin satu lagi, mantap.
Mantap. Katanya beliau nama cuy benang ini. Ini bisa jualan di mana ini harus beli. Maaf. Bentar ini. Bingung. Bingung dah. Bajing memang ini oke mutan aku dinyo. Apa? Oke teman-teman. Nih, selain kelapa ya. Tupai juga biasanya tuh makanin buah-buah nangka seperti itu. Makanya dianggap hama ya untuk masyarakat tempat sini. Teman bisa lihat tuh. Itu buah nangka. Di sana juga ada itu pohon pepaya, teman-teman bisa lihat tuh. Habis itu. Berapa buah itu yang matang tadi? 1 2 3 4 5 6 7. Aku menangkan aku mangan goreng nangka. Poin 2 lagi bro. Mantap. Mas Susi bulang lagi yang poin. Aduh ini saya gak abal. Belum hoki. Orang masih merenang lagi. Orang kayak apa nih aku kurang lagi. Yang merenang lagi. Oh. Tapi kan hilang juga nanti lagi. Ini karena biasanya akhirnya kayak orang ketemu ya dengan anak. Apri nih anak tuh. Apri nih anak. Ini mau ke sana. Apri mana kan. Kuruk. Masuk. Mantap. Oke teman-teman, tepat di belakang saya itu di sana udah danau ya. Itu namanya Danau Wadas Lintang Wonosobo. Spotnya mantap, indah. Keren. Mantap. Oke, lanjut. Ya wis ngopi yo mau mangkat timbah. Itu orang ngopi. Cilik ora setung. 6 ya. Kira 6. Paling cilik. Kita kayak kaya-kaya piye, Mbak? Oke, teman-teman, udah jam 11 siang. Dan itu para pasukan tupai udah mulai kelelahan. Masih si bulang juga itu. Ngeplah-heplah ya bro. Entuk piro pisan bro? Hah? Entuk piro? Entuk piro 5, 6. 6 ya? Tuh. Ngeplahkan diri dulu. Ngeplah-heplahkan diri dulu. Ya logistiknya kurung tekol ya. Nah ini mas kameramen kita ini. Tuh teman-teman bisa lihat. Indah sekali. Iwa gede-gede ya bro. Bisa jadi. Koyone akeh ya iwa ya. Arene ana koyone ya. Oke, teman-teman. Sekarang sudah jam 12 lebih 15 menit dan mungkin untuk perburuan kali ini cukup sekian saja ya. Karena kasihan teman saya ini. Sudah lapar. Kemungkinan lanjut di next time lagi bersama saya Nugroho Hunter. Buat teman-teman selamat hari raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Selamat hari kemenangan yang udah puasa 30 hari penuh. Oke, sampai nanti di lain kesempatan bersama saya Nugroho Hunter dan
Susi Bolang. Mas Susi Bolang, kapan-kapan. Yang itu ada teman-teman saya juga. Tim kru. Oke. Alhamdulillah cuma dapat berapa ekor? 6 ekor. Nah, tapi enggak apa-apa. Lumayan asik. Oke. Bye bye. Thank you.